Kemarin ada orang yang minta nama kepada saya di Banjarmas. Ustaz saya maunya Faiza anak saya. Tapi istri saya mungkin belum mengenal kajian-kajian Islam, kajian-kajian sunnah. Ingin namanya yang lain. Memang maunya apa istrinya? Endita. Endita apa artinya? Enggak tahu Ustaz. Yang penting enak saja disebut katanya. Maka saya katakan jangan sampai kasih nama anak yang aneh-aneh yang yang tidak perlu kita bertanya kepadanya kepada orang lain karena saking jelasnya. Kembali makanya saya katakan tadi jangan kasih nama anak Yaus. Yaus itu apa? Berputus orang yang sangat berputus asa.